Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kita. Di mana? Di Almera Parabola. Hari ini Almera Parabola akan coba mereview bagaimana caranya pointing ke satelit Telkom 4 dari satelit Palapa. Sampai saat ini banyak sekali teman-teman atau sahabat-sahabat Almera di rumah yang kesulitan bagaimana sih caranya pointing satelit Telkom 4 dari satelit Palapa. Mau tahu caranya? Ayo ikuti video ini sampai habis. Tetap di Almera Parabola. Maju. Oke, kita sekarang sudah ada di luar. Saat ini kita sudah ada di satelit Palapa. Kita lihat itu LND-nya. Apabila kamu menggunakan satu LND seperti ini satelit Palapa, kamu tinggal geser aja. Kamu tinggal geser saja ke bagian atas ya untuk mencari Telkom 4. Ayo Cil, bocil. Nah. Pastikan yang bagian ini tidak usah kamu ganggu ya. Tidak usah kamu ganggu. Yang harus kamu kendorkan adalah ini, bagian ini dan baut ini. Sama seperti yang jaring ya. Nanti kendorkan. Baik, kita fokus di sini. Kita akan coba tracking satelit Telkom 4 ya. Ini posisinya di Palapa. Nanti kamu naikkan sedikit seperti ini saja. Nanti kita lihat berapa senti ya. Ya, kita setting dulu. Sini, Cil. Oh, kameramen Naya nih. Ay, kacau ini kameramen Naya nih. Nah, kita sudah dapatkan di satelit Telkom 4 ya. Kita ambil di transpondernya metrik nih. Ini punya metrik, punyanya Next Parabola. Nah, nampak? Nampak ya, sudah dapat sinyalnya ya. Oke. Kita lihat berapa senti sih. Nah, jaraknya hanya 2 senti. Ya, 2 senti. Kita naikkan dari satelit Palapa. Kita kunci. Nampak di layar sat finder sudah mendapatkan sinyal di Telkom 4 sebesar 80% dengan intensitas sinyal sebesar 92%. Hasil kita geser sedikit tadi dari Palapa ke Telkom 4. Akan kita lanjutkan, kita scan menggunakan receiver yang ada di dalam. Setelah kita mendapatkan sinyal seperti ini, dengan melakukan tracking di luar, didapatkan kualitas sinyal 74% dengan intensitas sinyal 92% ya, di Telkom 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pencarian, gunakan pencarian multisatelit saja dengan menekan tombol yang warna hijau yang ada di remote. Kita tekan ini, ya. Pilih ke FTA saja ya. Nah, kita pilih yang FTA saja. Tipe siaran adalah hanya siaran televisi, biasanya di sini ada radio ya. TV dan radio, tapi kita pilih televisi saja. Mau di pencarian sebaiknya kita lakukan cari acak karena semua channel itu akan terlock.
Langkah soalnya adalah tekan cari, ya, tekan cari seperti ini, langsung kita tekan OK. Nah, biarkan receiver Anda mencari sendiri. Nampak di layar televisi kita sudah mendapatkan beberapa channel di sini, dan ini semuanya adalah free to air yang bisa kita tangkap di Telkom 4. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Di satelit Telkom 4 kita akan tunggu sampai dia 100% di satelit Telkom 4 ini. Ini baik. Nah, inilah hasil dari scan otomatis di satelit Telkom 4 dengan menggunakan receiver Tanaka. Di sini kita mendapatkan 120 channel FTA, ya. Baik sahabat, semoga tutorial ini membantu sahabat semua di rumah bagaimana caranya mereview atau mencari kembali siaran-siaran yang hilang dari Palapa ke Telkom 4.